Halo, kembali lagi bersama Emotion. Hari ini saya berada di Super Mekanik lagi. Ngapain ya? Oke, hari ini saya mau Carbon Clean Innova ya. Kalau kemarin Expander udah di Carbon Clean, sekarang Innova gantian. Nah, kalau Expander kan ini gampang ya. Dia mesinnya horizontal gini ya. Kalau Innova kan mesinnya vertikal ya, jadi agak susah. Jadi ini harus dicopot dulu, baru di apa namanya, baru dibuka businya, baru di ini carbon clean ya. Ya biarin aja, kita kasih tri aja yang suruh buka. Kalau expander gampang, dia horizontal, jadi tinggal 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kalau ini buka ini dulu. Iya, tinggal cabut langsung ini. Dan ini pakai ini ya, carbon cleannya itu. Oke, ditunggu update selanjutnya. Masa panas sih? Oke, sekarang lagi proses copot busi ya. Katanya nggak panas tadi. Nggak panas. Iya, udah angkat pegangnya pakai tangan udah. Ini udah. Atem jarinya langsung. Bini sapa kia, dengan tak belum banyak kanya. Kok sepakainya ini? Iya, bener baik. Agak complicated ya. Ini belum, ini masih yang di atas. Kalau yang kayak di belakang lagi, di balik sana lebih susah lagi. Yang ketutupan, yang filter lah. Oke, nanti setelah selesai dicabut kita update lagi. Oke, jadi ini sebelum disuntik ya, seperti ini. Iya, kelihatan ya. Oh, kotor kan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, seperti ini ya. Oh, wih, teratnya. Ini semua gara-gara tri nih. Iya. Eh, mana dia? Hilang. Wah, nggak tahu. Wah, itu dia tuh. Wah. Kerak ya. Kerak ya itu ya. Oke. Okay. Seperti itu keraknya, yang ketiga, ini yang kedua, tadi yang keempat ya. Ini yang kesatu ya. Oke. Sekarang kita bersihin ya. Ditunggu update selanjutnya. Eh enggak deh, langsung aja. Oke, langsung aja disuntik sama Yayat. Wah, gak kelihatan ya. Oke, jadi nyuntiknya seperti ini ya. Langsung. Kalau nyuntik enakan ini ya kayaknya ya. Kelihatan ya dibanding expander ya. Betul. Nah, ini lebih kelihatan langsung tuh. Awas, jangan nyipra. Oke. Ini yang kedua langsung disuntik, jos. Tuh, kelihatan ya berasap ya dia. Oke, seperti itu ya. Tapi kemarin berasa loh, tarikannya lebih enak om. Iya, lebih enteng. Oh, lebih enteng, habis di carbon clean. Jadi lo mulai bekerja. Padahal belum ganti oli, kalau ganti oli lebih enteng lagi. Iya. Kalau ganti oli dikuras lagi ntar pakai ini. Iya, habis ganti oli dibersihin lagi. Minggu depan injektornya ya. Apa nih injektor? Ini injektor. Carbon cleaner lagi. Di bersihin lagi. Oh, injektornya. Iya. Oke, gue mau oke aja. Yang terakhir, keempat. Seperti itu, setelah selesai kita tunggu 10 menit. Nanti 10 menit baru disedot. Ini kondisi mesin harus panas, jadi waktu buka harus hati-hati banget ya motioners ya. Karena kalau salah langsung nempel nanti sama kulit, jos. Oke, seperti ini ya. Nah itu, kalau motioners penasaran, kok itu disuntiknya dua kali? Ya ini sisa. Jadi kalau tadi kan misalnya 50 mili, ini sisanya yang 25 mili lagi. Pokoknya satu tabung itu harus habis ya. Kalau nggak habis, diminum sendiri. Kapur kintar tenggorokan. Yeah.
Dah. Oke, seperti itu ya. Kita tunggu 10 menit ya. Ditunggu update selanjutnya. Oke, sekarang kita mau sedot ya. Am. Ya, jadi seperti ini. Coba kita lihat. Woi. Ini dia warnanya oli pekat. Kopi hitam. Seperti itu ya. Jadi ini hasilnya ya, kelihatan ya bersih ya itu ya. Tuh, tadi kan kerak-keraknya ada di masih ada di bulutannya itu ya yang besi-besi. Sekarang bersih ya. Itu ada sisa nanti dilap lagi. Nah, tuh bersih ya, kelihatan ya. Bersih ya. Kalau ini sih masih ada dikit ya, jadi harus dua kali. Ini bersih. Mana satu lagi? Nah, itu. Nah, itu wow. Dilap ya. Itu cuma sisanya aja sih, agak tebel oh. Banget. Berarti nanti harus di itu lagi. Oke, seperti itu ya. Udah kelihatan ya bersih ya. Yang paling bersih yang ini nih, kelihatan jelas ya. Yang paling depan. Oke, ditunggu update selanjutnya. Oke, itulah barusan tadi proses dari Carbon Clean buat Innova ya. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, komen, sama klik lonceng notifikasinya ya. Oke, ditunggu vlog selanjutnya.